Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan jagung dan telur. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita haluskan bawang putih 3 siung, bawang merah 7 atau 8 butir, cabai rawit, terserah ya, tergantung selera. Kemudian cabai merah saya pakai 3 butir, gula pasir setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Ini ada ketumbar, saya pakai 1/4 sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Oke, selanjutnya jagung kita sisir-sisir ya. Kemudian kita ulek, nggak usah sampai halus banget ya, cukup dia agak hancur gitu karena kita pakai jagung manis. Kalau pakai jagung Jawa dia harus halus karena dia nanti akan keras saat digoreng kalau nggak halus ya. Kalau jagung manis kan dia teksturnya empuk, jadi nggak masalah, cukup diulek kasar. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan tepung, kurang lebih 4 sendok makan, tergantung selera juga ya. Kalau teman-teman mau hasilnya banyak, boleh tambahkan lagi ya. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah tercampur merata. Selanjutnya kita tambah daun bawang, saya pakai 2 batang, diiris-iris seperti ini. Boleh pakai seledri juga ya. Selanjutnya aduk lagi hingga merata. Baru kemudian goreng dalam minyak panas hingga kering kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar semua sisinya matang merata ya. Untuk ukuran bebas, teman-teman kalau mau ukurannya besar boleh ditambahkan ya. Saya maunya ukurannya kecil-kecil karena anak-anak itu suka banget digado-gado ya, meskipun pedes mereka tambah suka. Oke, yang berwarna kecoklatan boleh diangkat dan ditiriskan. Dan dadar jagung siap untuk disajikan. Gampang banget ya membuat dadar jagung manis ala dapur lagi. Hasilnya sangat banyak. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari, lauk enak dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi.